kepala seksi prokes yang membawahi promosi kesehatan dan juga KTM. Terima kasih. Tim ini memang kami di kalau di kabupaten itu Pak di dinas kesehatan memang terbatas untuk event-event besar tingkat kabupaten. Jadi untuk keperluan rutin kami tidak bisa memberikan. Kemudian perlu diketahui Pak, tapi di kota ini nggak ada desa ya, nggak ada desa ya, adanya kelurahan ya. Kalau di desa itu ada alokasi dana desa ya. Dan kalau misalnya pesan dia bentuk cabang di desa yang dekat misalnya Basar apa-apa misalnya nah itu sudah mudah-mudahan desanya bisa mendukung untuk memberikan dana operasional pusbindu di situ Pak. Sebagai informasi. Kemudian hal lainnya yang bisa kami dukung juga adalah untuk promosinya. Ya, Pak Kiri ya, mungkin bisa nih Pak Kiri untuk promosi tadi apa gitu muatan-muatan diabetes ini Pak, itu bisa. Kemudian yang berikutnya bisa kami tunjang juga adalah merefresh petugas-petugas persadia. Karena sebetulnya Pak, ini kalau dari Gernas Pak, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, ini memang kita fokusnya tiga ya, tidak merokok, kemudian aktivitas fisik dan berbanyak buah dan sayur. Nah itu cek kesehatan juga ya, cek kesehatan teratur. Nah persadia yang dilakukan tiap bulan ya Pak, cek kesehatannya ya. Nah ya, minggu kedua itu juga upaya yang sudah mewujudkan itu, cuma tidak cuma gula darah ya, tetapi juga tekanan darah ya. Daerah ini juga perlu Pak. Nah, kami insya Allah dari dinas kesehatan nanti juga kerja sama dengan puskesmas itu bisa merefresh. Karena itu sudah dilatih, maka saya bilang merefresh Pak. Mungkin yang dilatih sudah pergi kemana ya? Itu bagaimana menyelenggarakan posbindu. Jadi karena begini Pak, kalau tadi ada 80 nama ya, 80 nama, 80 anggota. Nah itu kalau ini bisa apa namanya bagus pencatatannya itu bisa terpantau sampai ke Kementerian Kesehatan Pak. Nah itu ada input datanya, makanya itu mungkin di posbindu Pak gitu ya. Jadi dan ini juga tentu membantu puskesmas juga untuk nambah capaian SPM-nya sebetulnya seperti itu ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari saksi penunjang Pak. Jadi yang pertama tadi adalah apa namanya kalau dari puskesmas kemudian bisa nanti dengan polanisnya ikut apa itu bersama-sama, kemudian nanti dari promosinya. Kalau untuk STI kami hanya bisa kegiatan event besar. Kalau misalnya dia ada event besar nanti mungkin bisa membantu ya. Dia juga untuk peningkatan pengetahuan petugas, keterampilan petugas untuk posbindunya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.